Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru lagi dan lagi. Arya Saloka membuat Amanda Manopo terkejut ya guys. Karena di sini Arya Saloka mengungkapkan bahwa ada dua wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan di sini ekspresi Amanda Manopo sangat panik banget ya guys. Karena di sini mungkin Amanda Manopo tidak termasuk dari wanita yang Arya sebutkan. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Di sini ekspresi Amanda Manopo sangat tegang banget ya guys saat Arya Saloka ucapkan ada dua wanita yang ia cintai. Di sini Amanda Manopo sangat deg-degan banget ya guys, karena di sini Amanda Manopo sangat berharap banget karena dirinya ingin sekali menjadi wanita pilihan Arya Saloka. Keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat para fans Ikatan Cinta semakin ketar-ketir ya guys dengan menyaksikan keromantisannya di sinetron Ikatan Cinta. Sehingga di sini Amanda Manopo sangat berharap banget ya guys dengan keadilan yang diberikan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Nah, gara-gara hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik. Dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.